الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا مولانا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ولا حول ولا قوة إلا بالله. سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم كتب أو يكتب أبد الأبدين ودهر الداهرين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم نوينا تعلم وتعلم والنفع والانتفاع والمذاكرة والتذكير والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلال على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى Melanjutkan pembahasan yang lalu masih di dalam pembahasan keutamaan keluarga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam secara umum. Hadis yang keempat yang menjelaskan keutamaan keluarga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. <tutama> Warawat Tabrani an Jabir radhiyallahu anhu an Nuhsami Umar al Khattab radhiyallahu anhu yaqul lin nas hina tazawwaja Umm Kulthum bint Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu ala tuhannuni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul yanqati'u yawmal qiyamah kullu nasabin wa nasabin illa nasabi wa nasabi Diriwayatkan oleh Imam Tabrani dari sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam Jabir bin Abdullah bahwasanya beliau Sayyiduna Jabir mendengar daripada Sayyiduna Umar bin Khattab orang termulia setelah para nabi dan setelah uh, ...Sayyidina Sayyiduna Abu Bakar menjadi Amirul Mukminin setelah khalifah Sayyiduna Abu Bakar radhiyallahu taala anhuma Beliau pernah berkata kepada Orang-orang yang ada di sekitarnya saat itu, ketika beliau menikahi putrinya Sayyidina Ali bin Abi Thalib yang bernama Ummu Kulsum, jadi di antara putrinya Sayyidina Ali bin Abi Thalib namanya Ummu Kulsum. Anak Sayyidina Ali bin Abi Thalib dari istrinya Sayyidah Fatimah, selain istri yang lain dari istrinya Sayyidah Fatimah, ada riwayat lima, ada riwayat enam. Lima itu laki tiga perempuan dua ada mengatakan laki dua perempuan tiga perbedaan antara ulama tapi yang banyak digunakan pendapat yang menyatakan enam tiga laki dan tiga perempuan Hasan Hussein Muhsin atau Muhassin kemudian Zainab Ummu Kulsum dan Lugoya. La Ummu Kulsum ini yang dinikahi oleh Sayyidina Umar bin Khattab setelah meninggal dengan Sayyidina Umar meninggal dinikahi dengan Auf bin Ja'far ponakannya Sayyidina Ali anaknya Ja'far bin Abdul Muthalib setelah Ja'far meninggal dinikahi oleh saudaranya Abdullah bin Ja'far setelah Auf meninggal dinikahi dengan saudaranya Auf yang bernama Abdullah bin Ja'far yang cerita Keluar bertiga dengan Sayyidina Hasan dan Sayyidina Hussein Dan dijamu seorang perempuan dengan kambingnya Ini Abdullah bin Ja'far Jadi dinikahi Tiga kali nah, Ini gambaran ya Kalau dulu janda itu janda Laris Janda itu laris Kenapa? Mereka menjaga diri Kalau sekarang Kan laris Kabel laris Murah kabel sebab Kalau dulu mahal dikejar karena apa? Orang-orang mulia, orang-orang yang tertutup, rapi. Sekarang, apalagi kalau sudah tua, wis karena Kalau kita perlihatkan lihat istri-istrinya Nabi, yang masih muda, janda yang masih muda hampir nggak ada. Rata-rata di atas 40. Bahkan ada yang di atas 50 dan di atas 60. Kenapa? Mereka itu terjaga. Nah, karena Ummu Kulthum ini dinikahi oleh Sayyidina Umar bin Saidina Umar bin Khattab. Putri Sayyidina Ali ini menggambarkan bahwa tidak ada uh, permusuhan sama sekali antara Sayyidina Omar dan Sayyidina Ali. Mereka benar-benar saling menghormati dan saling memuliakan. Dinikahkan oleh Sayyidina Ali putrinya Ummu Kulsum dengan Sayyidina Omar. Ketika menikah dengan Sayyidina Omar, Sayyidina Omar uh, dengan Ummu Kulsum, Sayyidina Omar itu mengatakan kepada orang-orang, Allah Tuhanmu ini, Gak ada yang mau memberikan ucapan selamat kepadaku. Gak ada yang mau mengucapkan selamat lah kepadaku, katanya Saidina Umar. Lu kenapa kok ucapkan selamat? Biasa kan kalau ada orang menikah, memang kita dianjurkan untuk mengucapkan selamat. Barakallahu lakum wa barakalaikum dan selain dan tapi ini lebih daripada yang lain. Kalau sekedar menikah, gampang. Sekedar menikah, banyak. Bahkan jatahnya laki kan empat. Tapi ini Saidina Umar menawarkan diri, nggak ada yang mengucapkan selamat dengan kepadaku. Apa penyebabnya? Katanya Sayyidina Sami itu Rasulullah SAW yaqul. Aku mendengarkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang yaumal qiyamah... ...kullu nasabin wa nasabin. akan tertut, terputus di hari kiamat setiap sebab dan setiap nasab. Kalau dalam ayat ini, wala ansab babainahum walayatasa alun. Tak ada sudah hubungan nasab itu nggak ada di hari kiamat sudah putus jadi nggak ada bangga-bangan saya keluarganya raja saya keluarganya ini nggak ada di hari kiamat bahkan ya maya firul wa ummihi wa wa bani di hari kiamat saling lari orang tua dengan anaknya suami dari istrinya saudara dengan saudara nggak ada teman nggak ada apa di hari kiamat semuanya nafsi-nafsi takut Keserat keabin eh, neraka Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi di hari kiamat ada sebab dan nasab yang tidak terputus. Yaitu illa sababi wa nasabi. Sebabku kata Rasulullah dan nasabku. Lah sebab ini diantaranya al-musaharah. Sebab diantaranya al-musaharah. Pernikahan. Yaitu dengan putrinya Rasul atau cucunya Rasul. Sayyidina Umar menikah dengan cucunya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam selain beliau juga mertuanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sehingga beliau mengatakan apa saya ini punya hubungan sebab dengan Rasulullah dua mertua dan mantu cucu sehingga dekat hubungannya dengan karena itu saya Umar mengatakan Allah Tuhan nuni tidakkah kalian itu memberikan ucapan selamat kepadaku kenapa istimewaan Bukan berarti ini dalil, oh berarti boleh menikahi e, keturunan Nabi. Kalau kita yang bukan keturunan Nabi, enggak. Ini kenapa kok seperti itu? Karena Sayyidina Umar termasuk min Guresh. Min Guresh, termasuk daripada keturunan Guresh. Yang mana nasabnya juga tinggi, bukan sembarang orang. Yang dalam ilmu VK itu sudah, apa? walaupun ini cucunya Nabi, ada di dalam situ kafa'ah apa istilahnya kafa itu sebanding jadi boleh kalau nggak sebanding keturunan nabi bukan dengan keturunan nabi lah ini nggak boleh uh, itu yang, itu yang keempat hadis yang keempat yang kelima diriwayatkan oleh Imam Ahmad di dalam musnadnya warawa Ahmad fi Musnadhi an Zaid bin Thabit radhiyallahu anhu qal qala Rasulullah shallallahu alaihi wasallam inni tarikum fikum khalifatain kitab Allah azza wa jal mamdudun ma baina sama wal ad au ma baina ilal ard wa itrati ahla ahla baiti wa innahuma lam lan yaftariqa hatta yarida aliyal haud ada sini terulang daripada apa yang ada di mukaddimah dulu dan juga di dalam uh, apa uh, mengenal keluarga nabi sallallahu alaihi wasallam sesungguhnya aku tinggalkan ini diriwayatkan oleh bin Thabit ini dulunya anak eh, apa? anak angkatnya Rasulullah. Dulunya anak angkatnya Rasulullah, kemudian kemudian dinafikan oleh Allah Subhanahu wa taala, makana Muhammadun aba ahadin min rijalikum. Nabi Muhammad bukan eh, ayah daripada orang orang-orang di antara kalian. Jadi Rasulullah ini memang secara keturunan dari laki nggak ada karena meninggal di usia remaja dan di usia kecil anaknya Rasulullah yang laki sehingga ini tadi kumfikum khalifatan Rasulullah mengatakan aku tinggalkan pada kalian dua penggantiku jadi pengganti Rasulullah artinya yang menuntun kita yang mengarahkan kita ke jalan yang benar yaitu dua ini yang ditinggalkan oleh Rasulullah yang pertama kitab Allah Al-Quran yang mana Al-Quran ma, ma sama wal art terbentang antara langit dan bumi. Di riwayat yang lain, ma'pena sama ilal art. Maknanya sama, nggak ada perbedaan. Cuma perbedaan di dalam riwayat saja. Jadi ada syak firawi. Perawinya ada keraguan. Rasulullah mengucapkan itu ma'pena sama awal art, au ilal art. sama ilal art. Jadi perbedaannya dalam kalimat. Tapi makna sama. Yang kedua, wa'itrati keturunanku. Wa'itrati ahla baiti keturunanku keluargaku wa huma dan ini sudah dijanjikan Rasulullah wa huma biasanya para ulama itu memberikan makna ketika mengucapkan inna ada kalimat inna itu menyimpan fi'il mudhari menyimpan fi'il mudhari yang bermakna ketahuilah yakinilah wa innahuma ay fa'lam seperti itu Ketahuilah innahuma sesungguhnya keduanya aitrati ahli baiti dan Al-Qur'an lan yaftariqa hatta yarida aliyal haut tidak akan terpisah. Pemikiran Ahlul Bait mesti selalu ada di dalam Al-Qur'an karena mereka menjalankan apa yang ada di Al-Qur'an. Tidak akan terpisah sampai kapan? Sampai hari kiamat kelak. Bahkan sampai mereka berkumpul di telaga Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Yang keenam diriwayatkan oleh Hakim. Warawal Hakim anak Nabi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu. Kal kal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walladhi nafsi biyadeh la la yubghiduna ahlal al-baiti ahadan ahadun illa adkhalahun adkhalahu Allahu nar menunjukkan keistimewaan keluarga nabi diriwayatkan oleh hakim daripada sahabat nabi Abi Said Al-Khudri Rasulullah SAW bersabda, "Si ketika ada sumpah, itu berarti eh, apa namanya? Apa yang akan diucapkan ini tidak bisa dibuat main-main, tidak bisa dibuat remeh, tidak bisa digampangkan. Berarti ini hal yang sangat besar karena nggak mungkin Allah, Rasulullah, dan ulama yang mengikuti apa yang diajarkan oleh Rasulullah, mereka mudah mengucapkan sumpah." kita lihat Al-Quran Allah sumpah itu dengan hal-hal yang mulia wal asri innal demi waktu asar atau demi masa sesungguhnya manusia dalam kerugian nah ini hal yang besar hal yang membahayakan sehingga dikasih sumpah Rasulullah juga demikian Rasulullah nggak sumpah kecuali dengan hal-hal yang besar yang 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 yang, mem, yang membuat orang mulia atau membuat orang hancur kata-kata setelahnya walladhi nafsi demi nyawaku yang berada di tangannya maksudnya demi Allah la yughiduna ahlal bait ahadun tidak membuat kami marah benci kami keluarga ahlul bait keluarga nabi saw, alaihi wasallam ahadun seorang jadi bila ada seseorang membuat keluarga nabi benci illat kalau kita belajar bahasa Arab itu kalau sudah ada nafi, baik dengan kalimat ma, nafi itu tidak. Ma atau la, atau laisa, kemudian diberikan istisna, apa namanya, e, pengecualian, maka kalimat tersebut maknanya musbat. Apa musbat? Suatu kepastian. La yud la ahlal bait ahadun tidaklah ada seseorang membuat kami keluarga nabi marah benci illa adkhalahu nar terkecuali pasti dia akan dimasukkan Allah ke dalam neraka. Jadi ini ancaman kalau kita kurang ajar kepada keluarga nabi membuat mereka marah, membuat mereka benci hati-hati maka tempat yang disiapkan oleh Allah adalah neraka buat kita. Nauzubillah min nah, Karena itu harus kita rubah. Kita harus mencintai mereka, menghormati mereka, jangan sampai kita berbuat salah kepada mereka. Nah, akan dibahas nanti di beberapa pertemuan akan datang bagaimana kalau kita pernah berbuat salah kepada mereka. Kan kita bahas. Nah, karena itu mudah-mudahan kita dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala pecinta Ahlul Bait, pecinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan mudah-mudahan apa yang kita lakukan kepada keluarga Nabi dari kebaikan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dijadikan bukti cinta kita kepada mereka dan mudah-mudahan kita dihindarkan dari perbuatan-perbuatan yang membuat mereka murka, membuat mereka marah. Amin amin ya rabbal alamin. Shallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.